guys, kembali lagi di channel saya Murana Kusona. Dan pada video kali ini mungkin saya nge-vlog berbeda, tapi ini vlog yang kedua. Kemarin saya kerenda salah, kemarin video saya nge-vlog di pantai, guys. Saya nge-vlog di pantai ini dah. Oke, cek di deskripsi ya. Ini ya, kalian tonton. Pokoknya kemarin saya nge-vlog di pantai, guys, sama-sama teman-teman saya. Sekarang sendirian, guys. Sendirian. Nggak apa-apa, tetap semangat, guys. Nggak apa-apa, tetap semangat untuk membuat video dan konten-konten baru. Oke, guys. Mungkin saya jarang upload video karena saya sibuk, guys. Ada kesibukan tertentu, dan sekarang saya bisa membuat video dan upload video. Oke, mohon maaf. Dan menurut saya nge-vlog di sawah ini, guys. Saya nge-vlog tumben-tumbenan saya nge-vlog di sawah ini, karena menurut saya di sawah ini banyak yang saya teringat kenang-kenangan saya ketika masa kecil saya dulu. Karena masa kecil saya dulu merasa bahagia karena bisa bermain di sawah. Kalau kalian belum main sawah, kalian belum bahagia menurut saya. Itu sih menurut saya, karena saya sering banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman di sawah, guys. Oke, guys, sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, seperti biasanya kalian klik tanda subscribe di bawah itu. Oke, dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Saya belum tahu karena dia mau menunjukkan sesuatu. Dia mau menunjukkan sesuatu tapi saya tidak tahu. Kon sabar ya. Ikutin aja video. Lihat. Ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Di depan itu anak pramuka juga, guys. Anak pramuka saya juga anak pramuka. Tapi biasa aja. Banyak ular. Oh, dia ternyata menunjukkan saya. Dia oke, guys, dia menunjukkan saya. Mungkin dia membuat rumah pohon di atas itu. Dia membuat rumah pohon. Teman saya mulai naik, dan saya akan mencoba naik. Saya akan semoga saya terjatuh, guys.